biayanya aja bermasalah. Saya mau enggak? Enggak, ini aja. Tapi suka di kayak dicubit-cubitin gitu lemaknya. Enggak, itu kan senang. Enggak. Kan kita sensitif ya, yang tadinya enggak berlemak terus tiba-tiba dicubitin lemak-lemaknya kan jadi kayak jangan-jangan kode nih gitu. Kamu enggak pede aja. Iya, mungkin iya bisa jadi enggak pede karena kan kalau di rumah kan masih pakai baju rumah gitu. Jadi kayak masih sadar kayak kayaknya beda nih dari yang kamu sebelumnya. Ya, mumpung masih sayang, Bip, dijaga. Mumpung masih sayang, kok gak sayang? Sayangin banyak, Bip. Sedikit berat. Wah, berat sangat banget. Berat. Anak-anak tuh makan. Kamu jujur aja, Pak. Sangat berat. Anak-anak makan. Habis makan. Jadi emosional. Terus jadinya lemot. Terus jadinya lemes. Terus aku apalagi ditambah lagi olahraga kan gitu kayak sih badan-badan sakit-sakit semua gitu. Anak-anak sih justru lebih ngerti kayak dia tahu gunanya diet terus malah support banget terus banget. Cuman bapaknya yang gak semangat dia tahu aku makan suka apa malah dipesenin dibeli ya pas segala kayak sekarang aku tuh pengen tewan dari kemarin kayak ini sekeluarga makan di tempat makan Palembang jadi kayak wow, berat banget ternyata. Kalau dulu tuh aku nurunin berat badan tuh gampang banget, cepet banget. Pokoknya aku bisa ngatur mau berat badan berapa tuh dulu aku bisa. Kalau sekarang, sulit gitu. Karena aku banyak lah teman-teman aku yang pada saat lagi nggak stabil, badan lagi naik, hamil, makin naik, pas pada saat turuninnya makin berat gitu kan. Apalagi ternyata aku orang yang fobia berat badan berat, fobia banget deh aku. Stres yang ngaruh, mood yang ngaruh banget gitu. Jadi kayak, apalagi kalau pakai baju gini tuh kadang nggak berasa kan. Makan. Tapi sekarang mikir mumpung masih muda, gampang turunin. Usaha terus-terusan sih sekarang. Gimana cara, pokoknya harus terus. Jangan lupa saksikan. Saksikan. Selebtube TV. Di YouTube dan jangan lupa juga di komen, di like, di share dan juga subscribe.